Halo Sobat YouTube, kembali lagi dengan channel Tony Troy. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan cara membongkar atau melepaskan box bagasi motor Scoopy. Alat-alat yang dipakainya, berikut obeng kembang, mata kunci sok 10 beserta stang kunci soknya. Oke, kita mulai saja. Pertama, kita buka dulu cover atas dari tangki bahan bakar. Pada cover ini terdapat 4 skrup pengunci yang harus kita buka satu persatu. Buka pengait kabel yang ada di sebelah sini. Selanjutnya, kita lepaskan 4 baut pengunci yang terdapat di box bagasi. Buka satu persatu bautnya memakai kunci sok 10. Kita menuju bagian terakhir yang harus kita buka adalah cover center. Cover center ini memiliki 3 skrup pengunci yang harus kita buka. Buka dulu skrup pengunci bagian tengahnya, lalu skrup yang berada di bagian kanan. Selanjutnya, buka juga skrup yang berada di bagian kirinya.
Lepaskan cover center secara perlahan-lahan dan hati-hati. Buka dua buah skru pengunci yang ada di box bagasi. Buka pengait kabel yang ada di sebelah sini. Setelah semua bagiannya terbuka, barulah box bagasinya bisa kita angkat. Sobat YouTube, selamat mencoba. Semoga berguna dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa.